Muhammad Zindain Alam Ganjar, putra sematawayang Ganjar Pranowo, akhir-akhir ini menjadi sorotan netizen. Ia beberapa kali diajak sang ayah dalam berbagai acara kenegaraan, hingga muncul dalam berbagai acara TV dan podcast. Belakangan, pria berusia 22 tahun itu dikabarkan tengah dekat dengan salah satu BA e-sport, Elsa Japasal atau yang akrab disapa Echa Aura. Momen mesra keduanya saat kencan di Jogja pun viral di media sosial TikTok. Tak hanya memiliki pesona yang menawan, Alam Ganjar dikenal sebagai anak muda yang aktif dan suka berorganisasi. Selain itu, dirinya juga dikenal punya banyak hobi, salah satunya e-sport. Sebagai anak tokoh terkenal, pria berkacamata ini ternyata banyak menuai prestasi. Dikutip dari berbagai sumber, pada 2015 lalu, Alam Ganjar meraih medali emas pada kompetisi sains di Korea Selatan. Hal tersebut dicapainya saat masih bersekolah di SMP Negeri 2 Semarang. Alam dan teman-temannya berhasil meraih emas berkat presentasinya tentang konsep rumah ramah lingkungan dan hemat energi. Lalu saat duduk di bangku SMA, Alam Ganjar berhasil menorehkan prestasi di ajang internasional. Bersama timnya, ia meraih juara ketiga dalam ajang 2019 Junior Achievement Asia Pacific Company of the Year Competition yang diselenggarakan di Manila, Filipina. Alam dan teman-temannya berhasil mengungguli 17 perusahaan siswa lainnya yang merupakan perwakilan dari 12 negara di regional Asia Pasifik. Alam Ganjar juga pernah membawa pulang gelar dalam ajang Indonesia Student Company Competition pada tahun 2018 silam. Ia mengomandani Sagasco Student Company SMA Negeri 3 Semarang yang membuat sandal, sepatu, dan binder multifungsi berbahan dasar eceng gondok yang dipadukan dengan batik. Perusahaan siswa tersebut berhasil meraih gelar Indonesia Student Company of the Year pada 2018 dalam ajang Indonesia Student Company Competition yang digelar Prestasi Junior Indonesia. Kemudian, saat masih kuliah, Alam menjadi ketua harian di Indonesia Esport Association Central Java. Nah, itu tadi Sobri, segudang prestasi Alam Ganjar yang bikin takjub. Keren banget ya, gimana kalau menurut kamu? Tulis di kolom komentar.